Oke, jumpa lagi di channel ini Kopral Majan. Kali ini kita akan bahas event terbaru lagi dari game Hex Domino tentunya ya. Ini event Ocean Journey ya. Kalian bisa lihat di sini event ini akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2023 jam 9 pagi sampai tanggal 14 Juli 2023 pukul 12 malam ya. Nah, bagaimana untuk ikut event ini, apa aja pembahasan event ini, cara dapat koin event, bagaimana cara bermain, simak video ini sampai akhir. Nah, perlu kalian terlebih dahulu, di Hex Domino ada 3 jenis aplikasi, ada aplikasi Domino RP, Domino N, dan Domino X8 ya. Jika kalian belum tahu tentang aplikasi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika belum tahu cara downloadnya atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar juga bisa. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Saya pertama buka yang Hex Domino yang X8 ya, yang Domino ada X8 spinnernya ya. Di sini main di kamar Remy, dan di kamar Remy ini ada, di sebelah kanan ini ada event journey yang kalian bisa klik, event Ocean Journey. Kalian bisa klik di Hex Domino X8 ini. Kalian bisa lihat di sini. Dan mungkin untuk mendapatkan koin eventnya, kalian bisa bermain di berbagai kamar seperti biasa ya, untuk mendapatkan koin eventnya secara gratis. Kita akan coba habiskan permainan ini, apakah sudah mulai mendapatkan koin event atau belum ya. Kalian bisa lihat ini tentang event journey-nya, saya sambil bermain Remy untuk menghabiskan satu permainan supaya kalian tahu apakah sudah mulai ada koin event yang masuk jika kita menyelesaikan pertandingan atau belum ya, untuk bermain event Ocean Journey ini. Event ini sangat menarik ya, hadiahnya ini apa, mungkin ada chip, tapi ada juga jenis-jenis kartu seperti ini. Dasar laut, ada leon, ini ada gambar leon, ada skin poker, dasar laut, dan koin. Mungkin hadiahnya di event ini adalah berupa koin ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga berupa koin RP juga ya. Kita akan nantikan saja untuk jika event ini sudah mulai. Nah, kita tunggu dulu game ini sampai akhir ya, untuk Remy-nya, untuk menunjukkan kepada kalian biar tahu ya apakah event ini sudah mulai mengeluarkan koin eventnya untuk kita persiapan besok di hari Senin, karena di ini saya membuat di hari Minggu ya, karena udah jam 12 lebih ya, udah masuk hari Minggu, dan eventnya akan diadakan mulai besok. Apakah setelah permainan ini selesai akan ada koin event atau belum, kalian bisa simak videonya, dan saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa untuk mengikuti event ini bisa menggunakan aplikasi yang Domino yang mana ya. Untuk mengikuti event ini, kalian bisa lihat nanti. Di sini saya coba menggunakan yang X8 terlebih dahulu, yang Domino X8, dan menyelesaikan satu permainan di kamar Remy. Siapa tahu udah ada koin event yang bisa kita dapatkan setelah menyelesaikan permainan ini. Kita akan cari tahu apakah sudah ada koin event setelah kita berhasil menyelesaikan satu pertandingan ataukah masih belum ada ya, walaupun pertandingannya apa eventnya akan dimulai besok. Nah, ini permainan sudah berakhir dan ternyata belum ada ya koin event yang bisa kita dapatkan. Mungkin besok lagi ya, pas dimulainya baru ada koin event. Nah, kita bisa lihat di kalender event. Nah, di yang Domino X8 ini, di kalender eventnya ada tulisan Ocean Journey ya, berarti sudah jelas di Domino X8 ini bisa kita bermain event Ocean Journey ini ya. Jika kalian ingin bermain event Ocean Journey ini, jika kalian punya Hex Domino X8 pasti sudah bisa ya. Kalau Hex Domino N dan Hex Domino RP kita belum tahu, dan nanti kita akan
cari tahu bisa kita mainkan juga atau tidak. Kita klik kembali dan kalian bisa lihat di sini aku punya 3 ya model aplikasinya, yang seperti yang tadi ku kasih tahu di awal video tadi. Di sini ini yang ku masuki tadi yang X8 ya, kalian bisa lihat aplikasinya seperti ini. Dan kita akan masuk ke Hex Domino N. Di Hex Domino N apakah bisa untuk bermain event journey ini atau tidak? Di Hex Domino N ada notifikasi seperti ini ya, Ocean Journey. Nah, untuk versi terbaru untuk mengikuti event Ocean Journey untuk X8 Domino Speeder ya. Mungkin di yang Hex Domino N ini kita tidak bisa bermain event ini ya, Ocean Journey ini mungkin ya, karena di pemberitahuannya kita disuruh untuk yang aplikasi yang Domino X8 ya. Kita akan coba lihat di kalender apakah ada tidak event Ocean Journey-nya di Hex Domino yang N. Aku spin harian dulu. Nah, kita akan lihat di kalender event apakah muncul atau tidak. Nah, kalian bisa lihat di Hex Domino N ternyata tidak muncul ya event Ocean Journey di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tidak muncul. Sedangkan di Hex Domino X8 yang tadi kita mainkan itu muncul, berarti sudah ada kemungkinan ya, sudah ada kemungkinan bahwa Hex Domino N itu tidak bisa untuk bermain event Ocean Journey ini. Kalian ada pemberitahuan tadi disuruh download yang Hex Domino versi terbaru, yaitu Hex Domino X8 ya, yang ada X8 speedernya secara langsung tanpa kalian download di Google atau apa ya. Domino speedernya kalian bisa lihat aplikasinya seperti tadi. Dan jika kalian nggak tahu cara download Hex Domino X8 yang X8 speeder langsung, kalian bisa cari tahu video saya sebelumnya. Saya sudah pernah upload untuk download Domino X8 speeder ya, kalian bisa cari tahu di video-video saya yang sebelumnya yang tentang tutorial Hex Domino juga untuk cara download Hex Domino yang X8. Nah, ini kita masuk yang Hex Domino RP ya. Di Hex Domino RP juga tidak ada di kalender ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini ini saya masuk yang Hex Domino RP dan di kalendernya tidak ada event journey ya, kalian bisa lihat dengan seksama. Ini di kalendernya tidak ada event journey, event Ocean Journey-nya enggak ada, dan bisa jadi di Hex Domino RP enggak bisa juga ya. Maka yang sudah pasti bisa bermain event terbaru ini, event Ocean Journey ini, yaitu Hex Domino yang X8 ya, yang Domino X8 yang aplikasinya ada tulisan X8-nya itu ya. Kalian bisa lihat di sini aku punya 3 aplikasi. Nah, ini untuk bukti ya, tadi saya login dengan Domino yang pertama, Domino X8 yang sudah pasti bisa bermain event ini. Ada yang atasnya itu Domino N dan Domino RP yang sudah pasti bisa bermain event ini, yaitu yang Domino X8. Untuk Hex Domino N dan Hex Domino RP belum tahu ya nanti bisa bermain atau tidak di waktu event ini. Kemungkinan besar tidak bisa ya, yang bisa hanya Domino X8. Dan untuk mendapatkan koin eventnya bisa jadi karena kita bermain remi tadi di Domino X8 di awal tadi sudah ada gambar event di sebelah kanannya. Maka bisa jadi untuk mendapatkan koin eventnya kalian bisa bermain di kamar remi, kamar biasa ataupun kamar bed dan yang lainnya seperti biasa untuk mengikuti eventnya. Dan untuk cara bermain event ini kalian bisa menggunakan tadi yang hack yang pertama. Kalian harus ingat untuk bermain event ini kalian harus mempunyai Domino X8 ya, yang sudah pasti bisa untuk bermain event Ocean Journey ini. Dan untuk cara bermainnya kalian bisa simak video yang akan saya hadirkan di next waktu ya, atau next time ya, karena di sini eventnya masih belum bisa dibuka ya. Dan di sini saya membuat video baru hari Minggu, maka eventnya akan kemungkinan akan bisa kita buka pada hari Senin. Jika hari Senin sudah dimulai eventnya, saya akan coba jelaskan kepada kalian untuk cara bermain event ini bagaimana dan apa aja yang bisa kita dapatkan untuk hadiahnya. Mungkin kemungkinan besar di sini ada
koin dan juga yang utama ada koin ya, yang jelasnya ada chip itu untuk hadiah utamanya, dan tidak menutup kemungkinan bisa juga ada hadiah koin RP nya juga ya. Nah, ini video sekedar informasi saja untuk kalian yang belum tahu event Journey ini, dan jangan sampai ketinggalan. Dan ada tiga aplikasi yang harus kalian ingat untuk mengikuti event ini yang sudah pasti bisa, yaitu yang Hex Domino yang ada X8 nya langsung ya, yang Hex Domino X8. Untuk cara mendownload aplikasinya, untuk cara mendownload aplikasi Hex Domino X8, kalian bisa lihat videoku yang sebelumnya tentang tutorial game Hex Domino yang ada di channel ini, yang cara download Domino X8 ya. Nah, terus untuk informasi ini semua semoga bisa diserap dan semoga bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan event terbaru ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share jika memang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.